seperti janji kita via TikTok, via WhatsApp. Wow. Kita mau ada potluck. Potluck? Mm-mm. Kasih tau dulu nih, pada gak tahu potluck. Pot itu tempat bunga. Oh. Pot tempat bunga. Luck itu beruntung. Jadi artinya? Beruntung lu punya pot. Berarti yang gak punya pot gak beruntung? Gak beruntung. Ya kasihan, kasihan ibu gua dong. Kenapa? Gak punya pot dia. Iya. Jadi tanaman ditaruh di bekas botol. Ya 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 nih. Nih. Seperti janji kita, gua udah bikin, gua udah masak sendiri. Ah, gua tahu. Telur mata keranjang. Ini telur mata kaki. Ini dong. Iya. Bukan. Telur mata sapi sama nasi goreng. Lu apaan tuh? Ini masakan paling susah. Apaan? Ini susah gua... apaan? Ini cuma nasi doang. Sama ini chicken nugget lu goreng, udah selesai. Yang susah gua nyari sendok garpunya. Nggak ada. Karena di rumah sering pakai tangan. Oh, iya iya iya. Ini nih nuggetnya nih. Oh. Lihat bentuk kayak jijik kan? Kenapa kayak gini sih hasilnya? Plating lu, ya lu platingnya doang seakan-akan bagus, tapi ya cuma nasi doang. Ini. Apa ini apa? Daun. Oke, sekarang kita saling coba deh satu sama lain. Satu sama lain? Ya. Wendy, aku gak mau jadi yang kedua ya. Di? Cerai dulu istri kamu. Jadi sama aku. Oh enggak. Dari ke... Astagfirullah. Itu dikat lah. Ini eh, gitu. Ini loh pakai sendok. Nih gue... Enak dong. Enak nih. Seperti nasi ya. Nasi, itunya dong. Itunya, ini gue... Sebentar, ini gue goreng gak pakai minyak. Pakai apa? Tapi pakai... Velfire. Mobil dong Velfire. Free Fire. Jadi ini habis makan lu bisa main game. Free Fire. Gimana? Kayak sendal jepit diiris ya. Oh, ini nomor berapa yang lu makan? Nomor 3. Ah, emang sendal jepit. Sendal jepit lu kasih tepung dong. Ya nomor 4 baru. Apa? Sepatu. Agak lebih tebel. Coba cobain. Coba ya. Ini biasa aja. Pemirsa. Yeah, ada udang di balik batu. Ada daging di balik telur. Iya, yeah. Lihat tuh. Makan ya. Oke. Okay. Kebalik, Mali. Kebalik. Kebalik. Kebalik! Gue tusuk nih matanya Andi. Buka mata gue? Iya. Makan ya. Pemirsa. Nasi goreng telurnya digaplok. Nasi goreng telurnya diceplok. Nasi goreng. Gimana? Enak gak? Nasinya ini kayak... Gue gak suka nasi yang kayak gini. Gue suka itu nasi yang menimbulkan perdamaian. Nasi apa? Nasi Daria. Perdamaian, perdamaian. Nah, itu. Ini daging apa, Wendy? Daging sapi. Sapi? Enggak, ayam. Sapi apa ayam? Tadinya ayam. Hah? Ayamnya dimakan sapi. Tadinya ayam, ayamnya dimakan sapi. Nah ini daging babi. Lalu, kan tadinya ayam. Iya. Dimakan sapi. Kenapa jadi babi? Ya, biar lucu aja. Saya yang salah. Yes, selamat ulang. Wah, keren. Di, masakannya kok biasa-biasa banget sih? Ini punya ini. Tuh, emang Jis, masakan dia biasa. Kok nugget lu pori-porinya gede banget sih? Bilang, dia bilang siapa-siapa. Ya. Tadi sebelum gua masak, gua facial dulu. Oh, dipiling nih. Ya, wah, keren. Masakannya tuh biasa aja sih. Ini gue bikin stick dari beef tenderloin. Tenderloin. Kebetulan kan dia udah keluar ke sini dong. Oh iya. Iya. Ini stick nih. Iya. Agak kecil nih. Nomor 6 nih, Pak. Oh. Stick golf. Yang mana? Yang wood apa yang ini ngeri. Steel? Si paham golf pada ngobrol. Ngobrol berdua gaya-gayaan. Ini par 5 nih.
di Parlimen. Nah, ini parlente nih. Nih gua masak sendiri. Coba kasih lihat dulu dong ke ini kamera. Liat. Mana? Guys, lihat nih tuh. Lu masak sendiri beneran? Ya iyalah. Masak sendiri. Tadi ini kan sapinya. Masak sendiri. Iya. Makan sendiri. Caca Handika kamu. Masak sendiri. Ya. Apa rasanya harus masak nyuci bukan makan ya? Tapi gua enggak percaya. Kenapa? Kalau dia bikin stick, masa makan stick cuma pakai garpu? Ah, gua juga enggak percaya. Enggak lah, bener lah. Pesonya mana pisau? Peso. Ini udah gua potong-potong, bro. Oh. Japanese style. Keren. Iyalah. Cobain. Nih. Ya. Sorry, kalau stick itu nggak ada konsep cobain, gigit dong. Oh tapi iya. Kalau iya, kalau kayak gitu jangan doang. Ditahan. Ntar kalau dedenya ngiler gimana? Oh iya, kakinya. Langsung. Gimana? Kempukan dagingnya? Empuk? Welcome. Well done. Well done. Nah, well done. Nah itu. Maksudnya. Maksud gue welcome ke mulut gue. Oke, berarti dagingnya empuk kan? Empuk banget. Karena tadi dipukulin sama Chris John. Enak banget. Ajis mau coba gak? Aku enggak. Oh, lagi enggak. Makan dagingnya. Aku. Oh. Aku tapi belum minum obat. Oh, minum obat ya kamu. Coba. Bang Gilang. Woi. Nih, dari ojek online tadi belum dibayar katanya. Di depan ya. Wah. Jadi ini lu usir dia dari kampung ini. Usir dia dari kampung ini. Ya, ih bego, gua suruh buang tadi bonnya. Lah orangnya belum dibayar katanya nungguin. Ya udah kasih cabenya bonnya. Bon cabe, itu bon cabe. Lu berarti beli lu kagak bikin. Nih ente semua pada beli enggak? Bikin. Telur beli enggak? Beli. Ini dagingnya beli enggak? Beli. Itu juga enggak? Iya. Apa bedanya sama gua? Tapi kita bikin. Ayo. Kita beli, ya maksudnya beli bumbu dasarnya, bahan dasarnya. Setelah itu kita olah sendiri. Bikin sendiri. Oh, karena memang saya karya kolaborasi nih. Enggak tolong. Pecun, lu ngerti gak sih? Ketan pecun. Berarti lu beli. Ya sorry. Lu gak sportif. Lu mah beli, kita mah bikin. Ya kita dong dibikinin. Sama aja. Ya dibikinin nama diri sendiri gitu. Besok-besok makanya kalau potluck kita makannya masaknya bareng-bareng lah biar fair. Yo, emang ngambil nilai. Tahu ngapain? Ya kan biar seru ngumpul-ngumpul gitu. Gak gini aja deh. Dicobain aja lah ini. Iya, ntar dulu, jangan dicobain dulu. Gue punya temen share. Ini lagi makan bareng. Lagi makan siang bareng. Gue punya teman chef yang bisa nyobain makanan apa? Kita. Punya teman apa? Chef ya. Yang bisa nyobain makanan kita dan menilai makanan kita yang paling enak ke mana? Ya gua lah. Ya gua dong. Ya udah lu. Ya. Ini kan acara lu. Gua nurut sama lu. Lu enggak bisa bilang gua. Lu enggak ada perlawanan. Ada perlawanan, ada defensifnya kayak gitu ya. Ya. Ya, ya udah boleh. Ya udah, gua panggil ya. Ya. Ini ada Chef Firhan. Halo. Halo Chef. Halo. Tos Chef. Halo. Chef pakai garpu somai. Sebelum kita ngobrol, udah langsung aja. Karena ini apa ini? Ini makanan siapa ini? Ini makanan siapa? Ini. Ini benar ya, pori-pori kok gede ya? Belum di laser ya ini? Belum. Oh, belum di laser. Dia kemarin daftar Pico laser. Penuh. Oh, dia ngantri deh. Ini rahasia ya. Ini sebenarnya bukan chicken nugget. Apa itu? Bukannya Darto. Perawatan sia-sia. Iya gede banget sih. Dia gede banget sih emang. Terinspirasi dari situ. Parah. Itu bolongannya kayak bolongan bulan tau. Makanya kalau bulan gede. Ini saya bikin, Chef. Oh, ini bikin nih. Ini apa nama menunya? Ini namanya nasi nugget hijau. Nasi nugget hijau. Kalau Pak Wendy apa nih Pak Wendy? Nadate.
Nada. Nada tuh. Kalau boleh tahu apa? Nasi daging telur. Nada tuh. Bagus, bagus. Wah, steak. Yeah. Sebentar ya. Kan tadi kan chef dadakan. Kita kan pasti enggak lucu-lucu banget. Yeah. Terus aku dulu kan. Yeah. Terus Pawen. Yeah. Kamu kan terakhir nih. Pasti udah nyiapin dong. Oke, okay, udah. Pasti lucu nih. Karena ini dagingnya empuk dan lunak gitu ya. Mm. Aku jadi namakan ini adalah steak dari Holy Chong. Enggak bertulang dong. Enggak bertulang. Enggak bertulang. Enggak bertulang. Holy Chong. Enggak boleh begitu. Generasi sunyi enggak boleh gitu. Kayak enggak tahu aja. Ayo cobain, Chef. Oh, ini mulai dari mana nih? Ini saya cobain ya. Saya pegangin, Chef. Oke, boleh. Ini yang belum nih. Kalau menurut lu enggak menarik, bilang aja enggak menarik. Enggak usah dicobain. Enggak, Pak Wendy. Pertama lihat aja ini kagak ada sausnya. Oh, iya. Gua ngeri pas makan nyangkut di tenggorokan. Kagak ketelen-telen. Kering. Ini kan emang konsepnya bukan menggugah selera, tapi menggugah iman. Saya cobain ya. Jadi pengen doa. Mmm. Enak. Mmm. Enak. Saya tahu ini jenis nugget apa. Apa? Nugget ayam. Nah, iya benar juga sih. Benar. Betul. Salah. Betul. Iya. Kirain bisa ngebaca mereknya. Iya, kan ada ya beda-beda ya. Iya. Emang dia soalnya. Emang dia kerja di Alfamart apa? Tahu semua jenis ini. Sorry. Nuggetnya enak. Asinnya pas. Oke. Teksturnya kelihatannya kayak garing ya. Tapi pas dimakan kok melempem gitu. Wah, gak bener deh. Chef, ini tuh nugget kesukaannya Raffi Ahmad. Oh, sama Ibu Nagita ya? Nugget Tas Lavina. Nagita. Nasinya perlu saya coba? Wah, boleh. Oh, boleh ya. Sebelah situ belum. Nugget tuh teksturnya kurang jembut. Kurang lembut. Malah gak bisa dimakan. Tutut. Gitu dong. Ah, lu gimana sih? Enak, nasinya enak. Nasinya enak banget. Ah. Luar biasa nasinya. Yeah. Sekarang saya coba ini. Timbang nasi putih ya, dibilang kata, nasinya enak banget. Apa nasi putih kan semua sama ya? Si Sep mah ada. Ini nasinya nasi pulen. Dari mana? Dari daerah Sunda. Oh, Sunda. Sopan berarti ya? Kaget. Pulen. Ini juga pulennya pulen. Melengga. Punten. Ini saya cobain dulu. Okay. Ini dari nasi goreng, daging apa ini? Nasi gorengnya beda ya. File ya, apa ya? File ya. Yeah. Oke, okay, saya cobain ya ayamnya sama nasi. File service nih. File. Terima kasih. Aku nggak yakin tadi itu. Pasti nggak enak. Oke. Eh ngomong nggak lo buru? Kurang ajar orang. Parah chef ditekan lagi. Maaf. Eliminasi satu di antara sini sampai sini. Sebelum menuju ke sini. Eliminasi. Oke. Okay. Bye. 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 Ini udah enggak mau lagi? Enggak. Udah, saya pamit ya. Ya. Dua besar ke Labuan Bajo. Oh. Ya. Lu ke Labuan Ratu. Nih, ada yang mau makan? Enggak. Bapak pulang nih, nak. Gue udah selesai. Coba sticknya. Oke, okay, stick. Waduh. Tadi udah kemakan satu ini, ya. Ini dagingnya dari mana? Australia. Australia. Iya, A5, berapa nih? Ini A1. A1. Ya, daging pejabat. Oh, enak dong awan, ini. Awan. Saya cobain ya. Oke. Okay. Ini konsepnya kayak makan di warteg ya, sendok garpu makan lagi. Nah, iya. Emang ditolol, Chef. Oh benar, lunak ya? Iya kan? Iya kan, lunak. Ah, kayak gua belum. Kayak gitu. Hormatin sih. Mumpung enggak ada Kauki. Oh iya benar. Oke. Well ya. Wow. Well done. Well done. Kalau enak nyebutnya apa? Well done. Delicious. Oh, delicious. Delicious. Well done. Well done. Orang Prancis nyebutnya poah. 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 Artinya tingkat kematangan steak yang luar biasa. Wow. Poah. Poah. Medium well. Medium well. Nah, orang Madagaskar apa ngomongnya? Saya kurang tahu.
Lental. Lental daerah. Sorry. Oke. Kalau dibandingin ya dari mulai color, looks-nya, ya. Ini tuh pucet banget kayak habis dibentak gitu. Emang enak anjing. Kalau ini tuh colorful gitu, ada sayurannya, ada potatonya, wedges lagi potatonya, bukan heels ya. Chef, mohon maaf, gua memang nasinya kelihatan pucat, tapi baju gua colorful. Mas, ini saya kasih tahu ya. Ini kan nilai makanan, bukan peragaan busana. Berarti plating tuh penting. Penting banget plating tuh, karena kan kita kalau mau makan looks-nya harus bagus dulu. Kalau looks-nya bleketek gitu kan ya. Iya. Entar dulu. Kalau mau makan kita harus memperhatikan looks gimana ceritanya. Ini udah ada nasi goreng, udah ada telur, terus kita ngeliatin sabun itu gimana? Bukan itu dong. Kau udah pernah saya bilang, kalau bikin dapur jangan deket kamar mandi. Jadi gitu akhirnya. Looks itu adalah tampolan. Tampilan. Ini best sih, menurut saya ini best banget ya. Maaf ya Pak Wendy. Oke. Ini karena daging porsinya bagus, terus ada potato wedges-nya, ada vitaminnya, sayur-sayuran. Ini berhak banget sih dijual di restoran. Ah udah gak usah banyak dipuji lah, saya beli ini. Gerajar. Makasih, Chef. Siap. Ini yang gue perhatikan ternyata plating itu penting banget ya. Banget. Untuk menyajikan sebuah makanan, Kak, yang gue langsung timbul pertanyaan. Kapan salaman? Ntar aja. Masih ngantri. Ya. Dulu kalau mau ke gubuk somai, gubuk somai. Busur ya. Eh, buruan. Kasihan gantian jagain sama bapak lo tuh. Nih, plating di dunia kuliner, food and beverage terutama F&B. Itu menjadi sebuah hal yang sangat-sangat penting ya. Karena gue kadang-kadang lihat tayangan-tayangan kuliner gitu, orang bisa begitu memperhatikan detail, padahal piringnya gede, makannya kecil banget, tapi mahal gitu kan. Yes. Nah, salah satu yang membuat mahal makanan adalah platingnya? Bukan, platingnya satu, kedua kayak bahan yang dipakai, sama si kreativitas si chefnya. Kalau makanan kecil kan kita nggak mungkin dong ke restoran cuma makan satu suap doang. Yeah. Biasanya kalau makanan kecil itu, kita makannya table dot atau yang satu set menu. Bisa biasanya itu 5 sampai 12 course. Jadi banyak. Kayak makan tengah gitu. Iya. Kan iya. Jadi kayak tahu enggak makan tengah tadi? Kayak bingung tadi. Makan tengah tadi. Enggak bisa kayak ini rumah makan Padang. Beda. Beda. Nah, mereka berdua memang suka makan tengah. Di tengah api cuma. Karena kita emang dulu diundang sama Raja Namrud. Suruh makan tuh. Di tengah api makannya. Oh. Raja Namrud. Nah, itu maksudnya 6 sampai 12 menu yang disajikan. Makanya kecil-kecil. Kecil-kecil. Soalnya kalau kita disajikan 12 menu tapi porsi nasi Padang kan agak muntah ya pertama. Ya, betul, pertama kayak misalnya porsi kecil ada aperitif, ada musbus. Aperitif itu biasanya kayak kerupuk-kerupuk kecil. Ya. Terus juga kayak yang cuman buat bangkitin selera kita makan dari yang asem dulu kita bikin. Oh, gitu. Jadi ada flow-nya. Jadi gimana caranya kita custom apa sih namanya tamu itu makan tuh dari yang mungkin datang enggak begitu lapar karena enggak mungkin datang ke restoran yang fine dining, itu lapar banget. Biasanya tuh mereka kayak nggak lapar atau nggak mungkin mau makan cantik. Gimana caranya kita ngebangkitin selera makan mereka? Oh. Biasanya tuh kita bikin kayak makanan yang kecil-kecil dulu. Misalnya kayak mulai dari kerupuk snack kecil. Yeah. Terus juga ada mungkin ada diselipin manis-manis, ada asemnya. Terus ada namanya pre-main course, ada baru main course kayak gitu. Jadi kalau pre-main course biasa porsi lebih kecil. Jadi tidak terlalu mengenyangkan, pas main course baru kita hajar yang ada besar. Dari main course ada buat cleansingnya, abis makan kita gak enak kasih sesuatu kayak misalnya sesuatu yang segar. Kayak sorbet, terusnya dari sorbet ada lagi dessert. Jadi kayak jadi banyak banget makannya, bisa 12 menu. Tapi diatur. Diatur. Tidak membuat orang langsung kenyang. Betul banget. Tapi kadang-kadang ada yang dikasih begini langsung wah. Makanan utamanya justru udah betul, dengan nafsu gitu. Ada juga kalau di restoran-restoran di apa namanya Jakarta, kita makan sambil pertunjukan. Biasa kita makan ice cream tapi sambil makan ice cream dilemparin batu apa namanya nitrogen ice. Jadi jadi sensasi dinginnya kita makan tapi di luar juga dingin kayak gitu. Ada lagi yang canggih dia pakai film-film di mejanya, di setel. Jadi
Oh itulah itu petit itu ya, iya, petit chef itu iya, ya. Iya gitu. Oh kita sambil makan sambil nonton? Iya jadi kayak kita dikasajiin makanan ada tiga misalnya. Jadi ada ceritanya misalnya di suatu pegunungan, hiduplah bla 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 menghasilkan suatu olahan dari padi. Dari padi itu sama si chef ini diolah jadi misal itu jadi kerupuk, bisa kerupuk beras, jadi kerupuk beras kayak gini set muncul makanan seret. Dari situ kita makan gitu sebenarnya. Oh berarti kalau ada telepon gimana itu ya? Maksudnya apa tuh? Harus ngangkat kan? Itu kan muter terus kan filmnya. Enggak bukan kan itu bukan di handphonenya. Beda. Enggak, teman-teman juga kayaknya enggak cocok ya, enggak usah datang ke tempat makan itu. Karena gua tahu ketika makanan belum datang, cerita masih berlanjut, lu udah pada tidur. Kan? Pada suatu ketika. Iya. Enggak bisa denger dongeng sama kena AC yang dingin banget. Iya, iya. Susah. Bawahnya. Tapi kita sebelum ngomong-ngomong, Pak, ya. Kan habis chef-nya habis makan. Iya. Ya. Nah, ada baiknya ya. Kita istirahat sejenak. Minum. Sebelum kita mulai kita minum. Selamat saya. Cheers dulu, kita cheers. Lihat mata. Lihat mata masing-masing. Lihat mata masing-masing. Enggak, itu membayang jadinya. Bukan mata kita. Mata kita. Matahari. Nah. Mereka ketawa lu bingung. Pertanyaan gua adalah, kenapa lu jadi chef? Kenapa lu memilih jadi chef? Jadi chef ya. Kalau aku sendiri jujur tuh aja enggak apa-apa. Iya, benar jujur. Kita terima. Kalau aku sendiri mau jadi chef itu karena dari kecil emang suka masak. Wah, karena mamah tuh pintar masak kan. Keren. Dari kecil itu lebih suka kayak mau ke dapur deh. Karena dulu tuh masih kecil tuh mikirnya gini. Kok lucu ya? Kok hebat ya? Sesuatu makanan yang enggak bisa kita makan awalnya itu bisa jadi kita makan dengan proses pemasakan. Okay. Kayak wah, ayam mentah enggak bisa kita dari makan. Iya, dari bawang putih campur ayam kita campurin kok jadi enak. Betul. Kayak gitu. Dari situ suka tuh masak, terus kayak ngeliatin mama, "Oh, begitu ya." Sampai akhirnya dulu kan rumah itu deket sama kayak perumahan itu dulu ya bekas sawah. Sering mancing tuh. Firan berarti merantau atau orang di mana Jakarta? Tuh? No. Oh, sekarang. Yeah. Sekarang merantau. Asli Cilegon. Cilegon. Wah, cinta lewat gontok-gontokan. Cilegon. Ada berantem. Saya yang malu. Berantem terus dong. Jadi. Keren juga. Berarti kalau tinggalnya maksudnya gedenya di Cilegon pernah bikin ini rica-rica sambal bajak pernah dong? Kayaknya bukan ada. Disponsori oleh Krakatau Steel. Ya siapa tahu sponsornya Krakatau Steel. Belanjanya Serang ya berarti ya? Serang. Benar. Dari situ sih. Sorry, dari usia berapa berarti lu? Serang. Colek-colek. Dari SD itu sekitar 8 tahunan kali ya. Masakan pertamanya? Yang lu bikin sendiri? Nasi goreng. Nasi goreng sama pempek. Itu dua. Nasi goreng? Pempek, jadi seneng mancing kan dulu karena deket ada empang. Okay. Seneng mancing, nah dari pancingan ikan itu dibikin pempek sama teman-teman barengan. Wow. Serius ikannya. Itu? Ikannya. Ikan apa, Chef? Pas itu dapat ikan mujair sama ada kalau tahu ikan betok, kok gak? Oh iya. Iya, ikan betok. Mujair sama betok? Iya. Itu buat bahan pempek? Ya karena masih kecil gak tahu kan, walaupun hasilnya kayak bahan karet tuh pempek. Karet. Gak enak. Ya lumayan, minimal masih bisa dipakai buat sepeda kan? Gitu dari situ. Kalau nggak bisa dimakan katanya, iya kan lumayan. Buat berenang dong, ban karet. Kalau nggak taruh di jari-jari. Efek kenapa? Ayo sepeda terbalikin. Terbalikin. Hilang. Es krim nggak? Ya bener-bener. Kok sama ya? Oke, berarti dari situ lu kenapa kepikiran bikin pempek sih? Gak tahu, kayak senang aja bikin pempek karena dipikir mudah aja olahan ikan dari kan waktu itu taunya pempek tuh ya anak kecil taunya pempek ikan diolah jadi pempek. Kalau ikan goreng kan kayak ya udah biasa aja. Tapi ada ikan bakar Cianjur pernah enggak? Pernah. Enak banget. Dulu saya nih beli ikan bakar Cianjur sih. Jadi saya datang nih ke restoran ikan bakar Cianjur. Cipete. Bakar Cianjur nih sama teman-teman berempat. Set. Mbak, boleh kemari? Mau datang. Mau pesan apa, Mas? Saya mau ikan bakar Cianjur 4. Terus mbaknya diem gitu. Kenapa, Mbak? Saya salah. Aduh, saya lupa. Nasinya juga 4. Mbaknya masih di situ. Kenapa sih, Mbak? ST-nya 4. Masih.
Mbak ayo bikin. Iya mas, ini benar pesan ikan bakar Cianjur. Saya kan pengen makan ikan bakar Cianjur. Ya benar dong mbak, saya mau makan ikan bakar Cianjur. Kenapa? Bener mas, yakin? Yakin dong. Katanya enak nih di sini, ikan bakar Cianjur. Kenapa mbak? Ini ikan bakar Cianjur kan? Iya mas, ini ikan bakar Cianjur. Tapi hari ini, mohon maaf, ikannya dari Ciawi. Kenapa kita ketawa? Kenapa? Yang bikin tak itu dia konsisten masih di Ciawi aja. Dari sekian banyak sih ya, dari awal loh. Nah, pecel lele Lamongan. Gak usah! Gak usah. Lu tahu? Lu tahu kenapa banyak bintang tamu enggak mau diundang ke sini gara-gara ikan bakar Cianjur? Itu mau lu ceritain. Iya mau dari mana terserah udah, yang penting kan namanya ikan bakar Cianjur. Mau dari Ciawi mau dari mana udah. Kalau apa cerita Lamongan, lu cari daerah namanya lah, mana lagi coba? Nah. Lah kocak. Apa sih 2 juta sepatu gua? Gak ada yang nanya. Berapa sepatu-sepatu gitu? Tiba-tiba flexing, bipolar dasar. Bipolar banget. Oke, kembali ke masa kecil. Akhirnya lu belajar bikin, apa namanya, bikin pempek sama ikan bakar Cianjur. Udah dari situ. Enggak. Pempek. Iya. Pernah ikan bakar Cianjur? Jadi waktu itu. Pernah. Nah, dari situ lu akhirnya bisa dibilang kan gagal dong. Gagal. Nah, proses kegagalan itu akhirnya membuat lu jadi penasaran. Penasaran. Terus jadi kayak akhirnya belajar sama mama. Belajar masakan macem-macem tuh sama mama, diajarin gimana caranya ngupas bawang apa semua tuh diajarin dari awal. Seterusnya terus itu sampai ngambil akhirnya SMK. SMK okay. Ngambil tata boga. Oh, ambil SMK pariwisata. Iya, betul, Tata Boga. Karena emang anaknya nggak suka matematika, pusing. Yeah, yeah. Okay. Lanjut lagi kuliah, perkuliahan Tata Boga lagi. Tata Boga lagi. Tata Boga lagi. Nggak, yang memantapkan lu untuk menjadi seorang chef apa? Karena pas itu mikirnya gini, anaknya emang doyan makan. Okay. Yeah. Wah, mah, Firan pengen jadi chef, kenapa? Karena Firan nggak perlu ke restoran mahal, nggak perlu makan makanan yang harus beli gitu. Yeah. Firan bisa masak, cobain di situ. Terus mikirnya, wah chef itu gajinya besar. Terus bisa kerja di ini kapal pesiar. Oh, yeah. Terus juga, wah pokoknya tuh udah 5-star hotel, keren banget deh pokoknya. Udah mikir dari situ kan. Walaupun tuh terjangan tuh banyak tuh ketika pas zaman Firan sebelum booming tuh orang main jadi chef. Yeah. Kok anak laki pengen tukang masak, nah, kayak gitu. Nah itu pernah dengar kayak gitu-gitu. Iya sering banget, sering banget. Terus mikir kayak, ya udah emang Firan pengen masak. Yeah. Firan gak mau mengerjakan sesuatunya yang gak Firan suka gitu. Okay. Pengen masak, pengen jadi chef. Karena emang passion. Terus dan untungnya alhamdulillah orang tua tuh ngedukung. Kedukung okay. Ya udah terserah lu, lu mau jadi apa yang penting passion lu kerja. Apa sih namanya? Kerjain deh. Yeah. Yang penting konsisten. Yeah. Dari situ ya udah kalau ditanya orang, ya jadi chef kan mau cari duit juga, emang udah passion paling gitu bantanya. Kalau ada yang ngomong lagi, ya udah hidup Firhan. Kan Firhan enggak minta makan dari tante mungkin, enggak minta makan dari kalian. Ya udah emang hidup Firhan gitu loh. Gitu. Dan keren, keren loh pak. Jadi kalau menurut pandangan gue, chef itu setidaknya gini, dia tuh bisa ngebantu orang lain buat makan. Setidaknya diri sendiri. Jadi juga gak ngerepotin orang lain kalau mau masak, makan, makan sendiri. Betul. 3,7 baju gue kenapa sih? Elah nanya-nanya harga. Berapa bang bajunya? 3,7. Itu bagus tuh. Kayaknya emang kalau dia gini tuh dapat bisikan setan. Ini maksudnya, gue tuh dari dulu pengen banget bisa masak, tapi... Kapan dah? Gue keberamalan 17 tahun, enggak pernah gue denger lo gitu. Gue waktu SMP, itu sering nemenin nyokap masak di dapur. Tapi nyokap yang bilang, udah, sono. Rokok aja. Enggak. SMP itu. Boleh, dia mah dari SD dia. Lu gila dari SD. Lah, warung lu kan jual rokok dari lu SD kan? Iya, tapi gue gak ngerokok dari SD. Jadi kalau lagi nemenin nyokap, malah nyokap sendiri yang udah cowok mah jangan di dapur. Oh ada stigma. Iya yang lu gitu. Lu cerita kan yang dibilang udah ngerokok aja. Udah akhirnya ngerokok. Nah bokapnya balik nih. Set begitu balik, ngerokoknya depan pintu lagi. Loh bu, kok ngerokok depan pintu? Bukan. Bukan.
Nah, aduh gua. Sumpah gua ngebayangin mana Ajis ya. Pakai baju kepanjang gitu. Yeah. Pakai ciput rokok. Astaga. Nah, si Uma ngerokok. Tapi ya maksud gua ini pertanyaan menarik ya. Banyak orang juga mungkin gua bukan. Oh, pertanyaannya. Banyak juga maksudnya ini pertanyaan common yang suka mungkin dilontarkan gitu ya. Kan. Kok cowok masak? Itu yang dari Wendy ya. Gue yang kedua yang sering juga chef tuh kadang-kadang males makan makanannya sendiri. Blendek, udah blendek gitu. Dari Adis mungkin beneran 3,7. Kenapa sih? Saya mau tanya. Sama udah sama Wendy tadi. Oh, iya, sorry saya ngelempar. Itu dulu berarti kalau itu kan secara garis besarnya mungkin melihat bahwa kalau yang masak ya udah cewek. Betul. Padahal cowok juga bisa masak dan bahkan mungkin bisa jauh lebih enak kan. Ya. Tergantung sama ya itu tadi mungkin karena passionnya di situ. Betul. Iya kak. Betul. Karena kitchen betul. Apa di kitchen dapur hotel kan isinya cowok semua. Cowok semua. Karena jarang. Berat kerja di dapur itu, berat ya, banget. Betul. Karena kalau di dapur tuh masak itu pancinya bukan kayak panci di rumah. Pancinya itu bisa masukin 2 orang. Gede. Kita ngaduknya pakai kayak dayung. Ya. Oh, masuk sambil ya, gitu. Ovennya juga masuk 2 orang. Sambil ngaduk sambil di dalam. Enggak. Mati. Aduh. Ini kan pancinya. Pancinya dayungnya di sini nih. Dia ngedayung nih. Kelakuan di Pulau Pramuka. Di luar. Ya dong. Biasanya 2 orang, Jis. Jadi ini pancinya segede gaban ini, satu orang ngaduk, satu orangnya dibakar di bawah. Tapi abis itu normal lagi kan? Normal lagi. Kata bosnya, besok lagi ya? Iya pak. Bakar lagi. Sakit. Aduh dapur tak tolan. Itu balik lagi berarti kan ke stigma masyarakat. Iya. Artinya kalau bisa membuktikan bahwa ya ini memang cuma pilihan pekerjaan. Artinya laki-laki juga ya. Kalau cewek bisa melakukan pekerjaan laki-laki juga seharusnya bisa juga melakukan pekerjaan wanita gitu. Karena memang hasil juga bokap gue aja. Gue paling suka ketika bokap gue bikin nasi goreng. Menurut gue nasi goreng bokap the best. Gue nggak ngerti. Lo inget banget rasanya. Nggak ada yang bisa menyaingi nasi goreng bokap gue. Terus sama kakek gue, engkong gue. Dia kerja dulu tuh di kebetulan kerja di gereja dia sebagai apa ya bisa dibilang chefnya lah. Ya. Oh, tim dapurnya lah. Tim dapurnya. Kakek engkong. Engkong ini. Iya. Makanya begitu dia udah pensiun dari gereja pun dia masak di rumah tuh dia suka eksperimen chef. Bener-bener jadi makanannya masakan yang enggak ada gitu. Iya. Tiba-tiba dibikin apa, cobain dan makannya enak banget maksud gua. Ya iya juga sih ya, gak harus wanita juga. Ya, betul banget. Dan kok sedih? Ya. Gua dengar cerita lu, bokap lu bisa masak. Bokap gua tidur siang doang. Kayak gitu dong. Tapi jujur ya chef, gue tuh ada beberapa kali ya, momentum ya. Gitu. Momen kayak gue gini. Gue kayaknya bisa deh. Seru deh gitu. Kayaknya gue bisa seru deh masak gitu. Ya masakan simple. Yeah. Tapi tiba-tiba gue bisa menyajikan itu ke istri gue. Pengen ya gitu-gitunya. Kayak gitu kan enak kan. Betul. Jadi hari-hari spesial kita bukannya beli tapi masak. Bener. Ya, berhemat. Gitu. Hemat. Katanya. Iya maksudnya buat gue berhemat. Di restoran bisa jutaan. Nah, bener. Tapi ini Bu, biar enggak salah paham. Coba tadi ngomong berhematnya gimana matanya? Berhemat. Sekali lagi. Berhemat. Tuh Mbak yang jilbab denger ya. Bukan. Karena Kauki juga tiba-tiba gitu masak sendiri ya Bun ya. Terus disajikan ke gue. Terus mereka seneng tuh kalau misalkan lomba dong, Audi Kauki bikin ini, plating ini segala macam gitu. Ya mungkin bisa jadi inspirasi juga. Betul, artinya betul banget. Gua nonton Hell's Kitchen itu seru banget sih. Oh iya, Hell's Kitchen seru banget sih. Banget. Ya, maksudnya seandainya di Indonesia
cowok-cowok udah ganteng, terus bisa nge-treat pasangannya, masak, waduh. Tapi emang bener gak? Maksudnya salah? Kayak... Belum. Yang salah bukan pertanyaan, muka lu salah. Tapi apa? Maksudnya emang iya, kan kebanyakan tim kitchen itu semuanya cowok. Salah satunya tadi mungkin lu bilang, ya di dapur tuh kerja berat. Selain itu ada alasan apa lagi gak sih? Under pressure. Ah iya bener. Under pressure, di dapur tuh under pressure. Kalau di resto ya ini ya? Di resto. Kalau ngomongin hotel, skala ya, besar. Ya di resto, iya benar. Paling terberat under pressure sih mostly, karena kita punya tuntutan nyajiin ke tamu. Pertama, tamu itu lapar. Yeah. Kita masak harus cepet kan? Iya. Sedangkan kita nih sebagai chef, masak itu nggak boleh cuma, misalnya orderan ada 4. Nggak boleh cuma satu-satu kita kerjain, nggak boleh. Empat-empatnya. Empat-empat, jadi tuh tangan itu kayak harus ini sambil ngaduk, ini sambil gini. Harus mikir, jadi kita ngelakuin ini, kita mikir panjang. Yeah. Oh, kita harus ngelakuin itu under pressure ya. Kalau kita jelek, kita diteriakin sama eksekutif chef. Kalau lebih parah lagi, tamu komplain, wah udah. Bisa habis. Kalau tampilannya jelek dan nggak enak gitu. Tampilan jelek, nggak enak, keluarnya yeah. lama. Betul. Sekarang kita sebagai customers, udah bayar mahal, makanan jelek, lapar. Yeah. Wah udah. Kalau keluar cepet, malah dipuji. Kalau keluar cepet, ya dipuji. Kok gue dimarahin sama bini gue? Enggak, maksudnya ketika menyajikan makanan. Untuk kecepatan. Yang kali ini, emang dia ngejarnya pertandingan kedua. Lo selalu ngomong gitu. Ya, selalu ngomong pertandingan kedua tapi gak pernah ada. Lo ngomong gitu lo. Selalu gitu kan lo. Bilangnya ntar ya, ntar lagi. Abis itu tidur kan lo. Nah, bukan cuma lo, gue juga. Di. Sama. Tapi keren juga chef kan dari kecil. Sampai masuk SMK. Maksudnya emang bukan sekedar FOMO doang ya. Artinya apa itu? Fear of missing out, takut ketinggalan. Ah, bukan, tapi ada yang dikejar buktinya. Yeah. Chef ini adalah juara kedua dari Master League. Master Chef. Master Chef 2019. Master Chef 2019. Lu pasti kalau ngikutin pasti tahu banget. Nah, ini itu kan jatuhnya kompetisi ya. Betul. Pressure di lapangan sama pressure di kompetisi apakah sama? Iya. Beda sih. Lebih ngehe mana? Lebih ngehe kompetisi. Oh iya? Karena kita diuber waktu ya sebenarnya sama. Ya. Sama satu lagi kita dituntut apalagi kompetisi TV. Oke. Ya. Kita bukan cuma sekedar masak, tapi kita harus fokus ke kamera juga dong. Oh. Gak mungkin kita lagi di interview kita gini doang. Gak menarik orang nonton, lah apa ini chef? Ya. Nunduk aja. Harus gitu. Mikirin itunya lagi. Iya itu lagi. Terus tampilan secantik mungkin. Dan orang-orang di sekeliling kita pada pintar masak. Masalahnya oh, iya, itu. Iya, semuanya orang jago. Orang jago semua. Kalau lu di dapur bisa jadi lu yang paling jago. Udah, ya paling jago udah beres gitu. Iya. Kalau di sono jelek apa semua dipermalukan, iya. Terus juga capek, iya. Terus apalagi kalau kompetisi masak itu kita ada masak karantinanya. Iya. Kita enggak dikasih handphone atau apa gitu kan. Wah, lumayan tuh di belakang layarnya sebenarnya kita tuh fighting-nya. Cuma itu menginspirasi. Kenapa? Lu merasa gak itu menginspirasi acara itu? Menginspirasi orang banyak buat masak. Oh iya. Tapi ada juga yang salah kaprah. Gue sempet salah kaprah waktu itu. Jadi abis Master Chef, pagi-pagi gue bangun, nyokap gue di dapur. Masak apa kamu? Oh, Chef Juna. Ampun. Ada apa? Kualat dulu. Mainnya lagi dia sama dia. Tapi gara-gara itu nyokap gue jadi nonton acara yang lu juara dua itu. Chef, itu tuh jadi terinspirasi sama berbagai macam makanan. Nah besokannya tetap tempe orek doang. Ide udah banyak mana-mana. Wah mau banyak ide. Namanya juga ibu-ibu Batak. Ah udahlah. Gue ngeliat ya gitu sih kalau misalkan kayak yang emang lu udah jadi chef banget gitu ya. Kayak ngelihat lu masak juga nggak yang bertele-tele gitu kan. Langsung to the point, oh gue mau masak ini, bahan-bahannya ini, apalagi ketika kita ngomongin kompetisi,
sepersekian detik lu harus tahu, karena kan di lapangan betul bisa banget saja terjadi betul kecelakaan dalam tanda kutip. Iya, betul banget itu, Pak Wendy. Pernah gak lu ngerasain miss seperti itu? Pernah banget dong. Pas itu sempet kecelek kali ya. Jadi kalau misalnya kita kompetisi itu kan misalnya kayak tepung gitu. Okay. Tepung itu udah dibagi per 100 gram. Oh, karena enggak okay mungkin mereka nyajiin 1 kilo 1 kilo karena kita bikin enggak banyak. Iya, ya, semua. Dan karena tepung itu sifatnya dia menyerap kelembapan, ditaruhlah yang namanya silika gel di dalamnya. Oke. Okay. Udah gitu, challenge-nya adalah duplikasi masakan Chef Siska Sweetomo. Oke. Okay. Bu Siska. Mudah bukan? Mudah. Ya, yang itu aja. Nah, dan itu kejadiannya pas grand final. Pas grand final dong, kita udah prepare semua mau bikin apa nih, udah mikir. Datang Bu Siska, ces. Datang dengan imutnya, dia bilang, wah, kita duplikasi makanan buatan aku selama 30 menit. Pas itu bikin bongkok pisang. Bikin bongkok pisang. Oh, bongkok pisang. Udah dong, mulai dang. Pas mulai ya udah enggak langsung ngambil tepung-tepungan semua bahan ngambil sendiri kan. Terus masak ya udah langsung tuangin blek, enggak ngecek dulu di situ ada namanya silika gel. Pas zaman dulu tuh, pas masuk silika gel, diaduk, enggak kelihatan karena udah ngegumpal kan, karena kita bikin kayak bubur sumsum. Jadi ke coating dia. Udah kita semua bungkus. Pas lagi ngambilnya pun pakai sendok, enggak kelihatan. Kayak emang udah jalannya, kalau udah apes ya masukin, bungkus, kukus, udah. Udah plating, wah bagus nih, wah gila punya gue enak banget. Oke nih. Oke nih, udah, lu kalah nih, pas itu lawannya Erik. Lu kalah, udah punya gue paling enak, udah paling cantik. Udah dicicipin, abis dicicipin. Oleh? Resep Renata yang waktu itu dapat dibelah nih, cedir. Keluar tuh, plus, tuk. Pas, lah perasaan gak pakai crumble, gak ada pakai remah-remahan, kenapa itu keluar remah-remahan. Firan, kamu tahu ini apa? Apaan chef? Diambil sama ditarik. Set. Fuck. Silika gel. Dari situ udah kayak udah aing juara 2 fix. Udah kayak udah pede aja kayak. Iya. Karena pasti iya. Dikasih nilainya pasti kecil kan? Bahkan enggak dapat nilai. Bener aja pas pengumuman nilainya 0. Karena ada silika gel dari chef Renata ngasih 0. Tahu silika gel kan? Error itu ya. Yang kalau lu sepatu tuh atau yang kecil, pengawet. Betul. Tapi itu yang buat makanan, cuman tetap aja sih berbahaya. Tetap aja sebenarnya. Oh, udah bahan kimia. Oh, bukan food grade juga. Iya, bukan food grade. Jadi ya udah dari situ kayak oh ya teledor. Akhirnya pas itu tuh samperin sama Chef Juna. Samperin di belakang ngomong, "Kamu sih masak banyak bercanda." Nah, bukan Chef Juna, kalau Chef Juna, "Kamu masak bercanda." Enggak masak. Ada kamera. Kan enggak ada kamera. Masa dia gini terus. Mana-mana gitu. Pas itu dimarahin cuma dinasehatin, ya dinasehatin akhirnya. Itu jadi pengalaman luar biasa juga. Banget, dan banget. Katanya nih, Firan ada persyutingan juga di Trans TV, masak-masak ya. Masak-masak benar. Kebetulan lagi demo masak nih. Oh iya. Di pas itu di mana ya? DPR. 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 Dan pada saat syuting berlangsung. Terjadi demo. Demo, pas itu demo, pokoknya pas demo apa yang ramai banget terakhir demonstrasi kali. Demonstrasi mahasiswa lah. Iya, itu. Oh, kita lagi masak nih. Kita lagi masak, wah open ini. Hai Momis, bla 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 bla. Udah just masak. Cemplungin bahan, plung. Ngegoreng, demo. Ngelempar gas air mata. Bah, dak. Jadi kita masak sambil lari-lari bawa makanannya. Udah, terus satu lagi itu dua kali kan. Satu lagi, ngegoreng samosa. Goreng samosa, tinggalin. Bodo amat tuh sama Osa udah mau gosong, mau apa segala, udah bodo amat kita lari. Itu rasanya kena gas air mata, ya Allah. Ya perih banget, Bawa odol makannya. Iya kan, gak mungkin, gak tahu. Gak tahu. Masa saya syuting pakai odol ini, sih. Ini ya. Awalnya. Oh iya benar ini. Aman ya insya Allah ya. Ini udah pindah. Ini belum. Oh ini pindah kedua. Oh ya ini yang di perhutani itu. Iya benar. Kena gas air mata. Udah kena. Ini ya, udah. Perih banget pedes banget. Kenapa nangis? Itu gas air mata. Sedih, saya sedih. Wah, merah banget. Gila, perihnya kayak kena cabai. Beda tapi rambutnya di sini ya. Oh iya beda. Ya nggak harus sedih. Segala rambut dikomentarin. Fashion police. Aduh. Itu. Berarti emang ada demo dalam demo. Iya. Ada demo dalam demo. Demo masak sama demo masak. Demo kuadrat. Tapi itu gak membuat lo
Ya enggak lah ya, namanya passion ya. Oh, benar. Itu mah bagian dari pekerjaan juga. Benar, kan? Benar. Happy malah fun kayak punya cerita baru. Nah, challenging yang lu pengen lakuin di dunia chef ini nih. Chef ini apa? Yang pengen banget lu lakuin? Masak terbalik? Oh, ya, gimana? Jadi masak terbalik jadi kasam. Iya. Kalau Fira pengen ini pop up dinner sih. Pop up dinner. Jadi ngadain pop up, tapi okay. Pop up dinner buat orang misalnya kayak orang-orang besar, mungkin buat Pak Presiden, buat ya. Siapa? Itu sih yang pengen Fira lakuin. Pengen banget masak buat. Iya, buat maksudnya orang-orang penting ada pop up dinner karena kan kayak buat terutama buat Pak Jokowi. Iya, coba bisa. Bilang ke kamera Pak Jokowi. Pak Jokowi nonton ini. Pak Jokowi nonton nih. Iya, kita pede aja Pak Jokowi nonton. Iya, Pak Jokowi kalau misalnya mau ngadain pop up dinner atau mau makan-makan cantik, panggil Firan. Firan sama tim bisa banget bikin pop up buat Pak Jokowi. Ah, semoga terkabul. Amin, amin, amin. We never know. Tapi benar, we never know. Assalamualaikum. Siapa kamu boleh tahu? Takut. Jangan. Set Juna. Bukan. Tadi kan lu sempat sounding nih. Mm-hmm. Salah satu keinginan lu menjadi seorang chef adalah katanya gajinya gede. Iya. Emang iya? Nah. Tadinya saya beres kuliah. Ah, anak kuliahan. Iya. Anak kuliahan. Wah, chef bla 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 bla. Dengan segala mimpi-mimpi. Wah, mimpi. Wah, gila nih mau beres kuliah, mau cari kerja. Ternyata tidak semudah itu. Tidak sebesar yang dibayangkan. Tapi akhirnya udah sempat kerja sebelum apply. Masuk ikutan kompetisi. Enggak. Jadi pas apply, di interview dong di salah satu hotel Jakarta. Oke. Gajinya berapa? UMR. UMR Jakarta. Jakarta. Yeah. Kayak, ya Allah, UMR Jakarta. Akhirnya kayak, ah udah deh males deh, mending Firhan pas itu buka bisnis aja deh, jualan aja. Okay. Pas itu sempat jualan chicken wing. Okay. Mending jualan aja deh, karena di dapur kan, wah lumayan banget ya kerjanya. Udah akhirnya dari situ, mungkin yang besar itu adalah kalau kita ngambil di luar negeri. Kita ngambil ke Dubai, ke Prancis, kemana, kayak hotel gitu. Hotel juga tuh ya? Iya, hotel juga. Kalau di sini kecil, UMR. Bener. Apa nama hotelnya? Sebutin. Oh, jangan. Lu seneng banget mengadu dombro. Dombro. Enggak, maksudnya, apakah memang semua stepnya seperti itu? Harus seperti itu dulu? Atau bagaimana nih? Ya. Jadi kalau chef itu ya, beberapa yang aku tahu ya. Kalau mau cari duit tuh emang harus keluar negeri. Kalau cari duit itu stepping stone-nya di situ dulu ya. Langsung keluar negeri. Jadi kalau misal cari duit itu luar negeri, kenapa? Misalnya hotel bintang 5, karena dia tuh servisnya tinggi. Mungkin gajinya paling cuma 12 juta, tapi servisnya bisa 3 kali lipat gaji. Ya. Apalagi bagian frontliner, bagian depan tuh itu tipsnya bisa 5 kali gaji lagi. Karena ada budaya tips itu. Iya, tips. Tipsnya pada kencang. Ya. Apakah betul Prancis menjadi acuan dalam dunia kuliner? Yes, karena di Prancis itu pusatnya teknik memasak, pusatnya European food gitu loh. Western. Semua tuh berawal semua dari Prancis. Oh. Jadi teknik memasak kayak namanya sauté. Menumis. Ya. Itu bahasa Prancis sauté. Ya. Oh, kirain ada yang manggil kita, "Oi, itu sauté." Sauté. Itu saut, oh Wendy. Bisa juga sih. Iya, bisa. Ah, lagi masak saute, disautin. Saute itu apa? Saute itu artinya tumis. Saute. Biasanya kalau chef, tolong ya saute bawangnya. Artinya tumis, ditumis. Saute tumis. Berarti kalau kumis, sauke. Bukan. Ya, kebetulan emang gitu ya. Jangan. Jangan dibalik-balik. Saute. Saute aja. Tumis. Ya. Kalau kumis, sauke. Ya memang kumis tebel baunya kayak masakan tumisan sih. Minyak dikit gitu kan. Oke. Tapi saya ngasih ini aja ya, bocoran-bocoran bahasa apa Perancis. Tuh, satu aja tapi ya, ini buat apa? Disimpannya. Kalau pemain bola itu bahasa Perancisnya Zinedine Zidane. Oh, Zidane. Itu emang nama. Sorry ya. Ini termasuk yang failed ya bahasanya. Iya. Bahasanya Prancisnya failed. Nah, tapi lu pas masak ada juga gak pernah ngerasa failed dan lu pengen nyoba lagi? Keren bridgingnya, keren banget. Keren banget bridgingnya. Pas. Patusan mahal di Trans 7 lu. Keren banget bridgingnya, gila. Bagus. Aduh. Pas itu ini bikin yang kita tahu, tahu bulat. Digoreng. Tahu bulat itu susah banget. Hah? Tahu bulat susah? Demi tua. Tahu bulat itu susah banget bikinnya. Jadi pas itu lagi syuting sama Bunda Inul. Oke. Ada menunya tahu bulat. Wah, udah ketar-ketir dong. Kayaknya bisa deh ya. Udah berbagai cara tuh.
bikin yang dialusin di apa enggak, yang ada dia ngembang terus bantet tiba-tiba. Oh, bulatnya enggak presisi. Yes, itu tuh susah banget tahu bulat itu, beneran susah. Walaupun akhirnya kayak ya udah kita nyerah semua, beli mentahnya kita goreng. Enggak bisa juga. Sorry. Gagal. Itu masaknya di dapur. Di dapur? Harusnya di mobil bak. Kayaknya gitu. Bisa juga. Kayaknya. Tapi teman gue juga sempat masak juga di mobil bak, tetap enggak jadi. Oh, bisa. Kurang speaker. Oh. Tahu bulat. Digoreng dadakan. Masak apa kamu? Enggak dong, kalau kayak gitu enggak sambil gitu. Oh iya. Ngikutin, masak apa kamu? Oh jalan, bergerak. Iya. Nih, apa perbedaan celebrity chef dan executive chef? Kalau celebrity chef itu otomatis kita enggak terlalu stressful sama ngatur makanan kalau ngatur harga gitu. Nah, salah satu mimpi tukang cukur mungkin dia punya barbershop sendiri. Yeah. Yeah. Apa impian lu pengen punya, pasti rumah makan dong. Hmm. Restoran gitu. Bener, kalau Firan pengen punya restoran. Kan selama ini restoran apa? Western atau lebih ke ini buat milenial. Karena itu pasar lebih tinggi. Kayak apa? Hmm. Pengen ngembangin chicken wing yang Firan punya. Kayak chicken wing dimakan pakai spaghetti aglio olio. Hmm, ya. Keren. Jadi kayak pas itu sempat rame, cuma karena berhubung ikut Master Chef jadi tutup sementara. Pengennya sih itu. Cuman sekarang Firan akhirnya untuk apa ya? Pengen mengejar mimpi itu, sekarang tuh lebih ke konsultanin orang-orang yang pada pengen punya buka resto. Oh, jadi konsultan. Juga. Jadi kayak sekalian nih daripada gua enggak bisa buka, ya udah gua konsultanin lu aja deh. Dan Firan ngelakuin itu happy. Ya udah konsultan lu mau buka apa? Mau ide apa? Firan bikinin tuh. Kayak ide dia di Firan tuh akhirnya bisa tersalurkan. Tapi tetap pengen punya. Tetap pengen punya sendiri tetap. Udah sampai mana prosesnya? Cepet nih ada investor nonton. Wah udah sampai mana ya? Deh, gitu. Udah sampai mana? Masih panjang sih kalau Firan. Investor sempat pernah ditawarin, cuma pas itu waktunya masih belum sempat kan. Belum berani juga. Ternyata pas menjadi konsultan, oh ternyata gue bisa ya sebenarnya kalau buka ya, kayak gitu sih. Ya 20% lah masih. 20%. Masih 20% lah. Berarti bentar lama-lama jadi 10, 5. Turun dong. Turun. Turun. Bukan tahun baru. Bukan tahun baru makin turun. Tapi Han, apa yang lu pengen sampaikan buat orang-orang di luaran sana, terutama mungkin orang-orang yang ternyata passion gua di dunia kuliner, dunia masak gitu. Tapi terbentur kadang-kadang omongan orang, kadang-kadang terbentur dengan ya kita nggak pernah tahu juga ya biaya lah ini itu segala macam. Ini agar lebih meyakinkan Pak ya, meyakinkan bahwa ini yang memang menjanjikan ini kan pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Betul, betul banget, betul banget. Santai bro. Kaget saya. Santai. Yang kaget. Nah ini kan berarti hobi lu kan awalnya. Hobi. Kan? Hobi bersenang-senang akhirnya dibayar. Bayar. Nah, apa yang lu mau ngomongin sama mereka? Jadi kalau kali ya ini lebih motivasi aja sih. Kayaknya sih memotivasi sih. Terus. Apa sih namanya? Buat kalian semua yang di sana, apalagi mau jadi chef, pertama kalian harus yakin mimpi kalian. Kalau bisa, kayak gue pribadi, nempelin tuh yang besar di dream board. Pengen jadi chef yang gede satu itu. Kalau ada orang bilang, pokoknya orang tuh pasti banyak aja yang namanya ngejatohin apa semua. Harus yakin tuh, yakin seyakin-yakinnya sesuatu yang kita mau dari awal tuh kita harus kita tekunin sampai jadi. Terus kalau misalnya udah ternyata udah nyemplung, dapat tekanan lagi di dapur atau apa, harus tough. Lu semua harus tough. Lu harus komitmen dengan apa yang pertama lu ambil itu, kayak gitu. Kalau menurut Firan, kayak lu harus yakin sih, yakin aja dulu. Yakin aja dulu, nanti pasti bakal ada jalan kok. Kayak gitu sih. Keren. Nah. Pemirsa. Ya. Tadi. Pemirsa. Pemirsa ada di rumah. Nah, video. Kalau Firhan tadi ngomong yang penting yakin, kalau punya mimpi itu dilakukan, sama seperti gue. Punya mimpi dilakukan, pasti bisa. Seperti pepatah dalam bahasa Batak. Apa tuh? Go big or go home. Itu Inggris. Iya. Ya, salah. Inggris. Kalau Firhan bisa, kalian belum tentu. Nah sekarang gua punya teman yang juga hobi masak, hobi makan, hobi makan banget. Makan. Sekarang waktunya go. Kita panggil dia, komika stand up comedian kita ada Ale Akbar. Makasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Kenalkan teman-teman, saya Ali Akbar dan boleh minta tepuk tangan buat Chef Firhan. Oke. Gara-gara acara ini saya tadi malam cari-cari tuh fakta soal Bang Firhan. Oh. Wih, dapat tuh banyak fakta-faktanya, banyak banget, Bang. Fakta ya, bukan prestasi. Fakta, Bang. Dapat banyak, Bang, fakta-faktanya. Waduh, saya tahu tuh. Oh, ini saya pamit dulu ya. Aman, Bang. Santai. Dia nge-gym, teman-teman. Dia nge-gym di Cilegon. Wes. Alasannya buat nurunin badan. Wes. Tapi kenapa karir ikutan? Aman, Bang. Bang Firhan lahir 24 Maret 1997. Wes, gokil. Aries. Murah hati dan dia juga ini keturunan Arab. Ish, gokil. Pasti itunya gede ya. Iman. Iman. Bukan iman. Iman. Iman gede, gokil, gokil. Dan dia nge-gym di Cilegon itu di Asas Sport Center. Kok tahu? Gua agak takut. Saya temannya Mas Yanto. Personal trainernya dia, gokil. Kenal saya, wets, gokil. Tapi waktu nge-gym story juga enggak, Bang? Enggak, jangan, itu alay. Jangan. Gokil. Cuman teman-teman, ada di YouTube-nya dia ditanya tuh, pernah ditanya, Firhan, apa alasanmu, motivasimu bisa ikut ini, Master Chef? Alasannya dia tuh ingin masak sambil dimarahin. Aneh ya? Bener kan, Bang? Bener. Maksudnya kalau pengen masak sambil dimarahin, ngapain ikut Master Chef? Masak aja di tengah jalan. Ya kan? Pasti. Pasti dimarahin itu. Bukan cuma dimarahin, diklaksonin, minggir anjing. Tapi Bang Firhan, jujur nih Bang, saya juga pengamat kuliner saya. Saya tuh pengamat. Saya tuh bingung ya Bang, kenapa kita orang Indonesia suka sekali nontonin abang-abang tukang martabak. Pas dia lagi bikin martabak, Bang. Oh. Abang-abangnya lagi bikin nih. Kita tuh kayak gini. Iya sih. Ada yang masih pakai helm. Kacanya jatuh dinaikin lagi. Yang penting fokus. Cuman saya tuh jujur penasaran, Chef Juna kalau beli martabak gimana ya? Apakah gitu juga? Kedip. Pas martabak jadi kan, sot, dicobain. Tuh. Masakan apa ini? Martabak, Chef. Saya pesannya terang bulan. Gitu. Dimarahin tetap. Cuman Bang, jujur ya, dari sekian banyak orang yang beli martabak terus nonton itu, saya yakin 100% tujuan mereka pasti beli martabak. Tidak mungkin ada yang tujuannya cuma untuk nonton, Bang. Iya benar. Misalnya cowok gitu ajak ceweknya, sayang malam minggu kamu kemana? Kita nonton yuk. Nonton apa sayang? Nonton martabak. Ceweknya bilang, ya aku udah nonton. Nabung ya. Jadi, wah itu nanti dia dipotong-potong tuh, nanti dia dipotong-potong jadi 12 bagian. Hei, jangan spoiler katanya gitu. Spoiler si anjing. Kenapa ya orang Indonesia suka sekali nonton barang yang tidak harus ditonton? Tidak cuma martabak, Bang. Orang kecelakaan. Kecelakaan nih, Bang. Gubrak. Aduh,
ada yang masih pakai helm. Kacanya jatuh dinaikin lagi. Yang penting fokus. Biasanya ada yang datang tuh bang, datang. Wih mas, siapa yang kecelakaan? Oh ini martabak kecelakaan di sana. Suka sekali nonton martabak. Tapi teman-teman, martabak itu berperan penting di dunia percintaan di Indonesia. Bayangkan kalau tidak ada martabak, kita mau bawa apa ke mertua? Apa? Telur gulung? Tidak mungkin, tidak enak. Karena sudah paling pas itu martabak. Om, martabak. Oh iya, makasih. Coba kalau bawa telur gulung, dibawa pakai gelas aqua. Om, telur gulung. Awas om, sausnya netes. Tapi teman-teman, jadi tukang martabak itu tidak harus, tidak sembarangan loh, bukan orang sembarangan. Tukang martabak tidak boleh orang yang pemalu bang. Kenapa? Karena dia ditonton banyak orang. Bayangkan kalau dia pemalu. Dia lagi bikin terus ditonton. Salih, terima kasih.